Halo sobat DTK Channel, masih update seputar Malaysia Open 2024. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap semifinal Malaysia Open 2024 di day kelima yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran DTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap semifinal Malaysia Open 2024 hari ini. Hasil sektor ganda putri Cina Liu Sheng Su Tan Ning sukses amankan tiket ke babak final setelah kalahkan ganda putri Jepang Rin Iwanaga Kei Nakanishi lewat pertandingan 2 game 21-11 dan 21-16. Liu Sheng Su Tan Ning di babak final akan menghadapi rekan senegaranya yaitu Zhang Suxiang Zheng Yu yang di pertandingan sebelumnya berhasil kalahkan ganda putri Korea unggulan kedua Baekhana Lee Sohae lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 21-17. Yang kedua, hasil semifinal Malaysia Open 2024 sektor ganda campuran. Ganda campuran Korea, Kim Won Ho Cheong Naun berhasil lolos ke babak final setelah kalahkan ganda campuran Singapura Heyong Kaiteri Tan Wenhan Jessica lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-16. Kim Won Ho Cheong Naun di babak final akan bertemu ganda campuran Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino yang berhasil kalahkan ganda campuran dari Cina Jiang Zhengbang Weiyang Xin lewat pertandingan 3 game 21-15, 12-21 dan 21-15. Lanjut untuk hasil semifinal Malaysia Open 2024 sektor tunggal putra. Tunggal putra Denmark Andreas Antonsen berhasil lolos ke babak final setelah kalahkan wakil Cina Taipei Lin Junyi lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-7. Andreas Antonsen di babak final akan menghadapi tunggal putra Cina Yuki yang berhasil kalahkan rekan senegaranya Victor Axelsen lewat pertandingan 3 game 21-12, 19-21 dan 21-17. Ternyata Victor Axelsen mampu dikalahkan juga ya. Bagaimanakah menurut teman-teman tentang pertandingan kali ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Yang keempat, hasil semifinal Malaysia Open 2024 sektor tunggal putri. Tunggal putri Cina Taipei Tai Zuying lolos ke babak final setelah kalahkan Chen Yufei dari Cina lewat pertandingan 3 game 17-21, 21-15 dan 21-18. Tai Zuying di babak final akan bertemu tunggal putri dari Korea An Sayong yang berhasil kalahkan tunggal putri Cina lainnya Zhang Yiman lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 21-11. Dan yang kelima, hasil Malaysia Open 2024 sektor ganda putra. Ganda putra India Sakvik Serat Rengkira di Cirek Seti berhasil kalahkan ganda putra Korea Kami Huk Seo Seung Jai lewat pertandingan 2 game 21-18 dan 22-20. Ganda putra bisik-bisik atau Sakvik Serat Rengkira di Cirek Seti di babak final akan menghadapi ganda putra dari Cina Liang Wekeng Wang Sang yang berhasil kalahkan ganda putra Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi lewat pertandingan 3 game 21-12, 19-21 dan 21-13. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap semifinal Malaysia Open 2024 hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dan juga dukungannya
Jangan lupa di subscribe saluran BTG channel. Matur nuwun.